Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah dapat memahami ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini dianjurkan agar dapat memberikan pemahaman ke masyarakat. Mendagri berencana akan memberikan soft copy tersebut kepada Pemda dan Forum Koordinasi Kepala Daerah. Tito mengatakan bahan-bahan tersebut dibagikan agar dapat dijadikan rujukan dan referensi untuk rencana pelaksanaan pembelajaran di daerah masing-masing. Ia juga meminta agar Pemda membentuk tim kecil untuk mengidentifikasi isu-isu yang menjadi perbincangan di daerah masing-masing. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan jika sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan materi dan menjelaskan kepada masyarakat tentang pokok-pokok substansi dan peraturan persiapan pelaksanaan UU Cipta Kerja tersebut. Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo merancang Undang-Undang Cipta Kerja untuk dijadikan terobosan baru guna memangkas proses panjang dalam meja birokrasi. Khususnya soal mendapatkan surat izin usaha agar tak terjadi kegiatan pungli dan lain sebagainya.